Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Ijaz Vlog. Teman-teman, di video kali ini aku mau bikin kue bolu pisang panggang. Di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya ya. Ini ada 4 butir telur, 120 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu berprotein sedang, 100 gram margarin yang dilelehkan, 1 buah pisang yang dihaluskan, dan ini vanili bubuk, 1 sendok teh, dan SP 1 sendok teh. 1 buah pisang lagi, ini saya akan buat topping ya. Ini kita potong bulat-bulat seperti ini. Oke teman-teman, lanjut aja yuk ke cara pembuatannya. Pertama ini kita masukkan telur. Gula pasir. Dan SP. Ini kita mixer selama kurang lebih 7 menit hingga putih kental berjejer. Setelah itu masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah ya. Kita mixer sebentar aja ya. Lalu campur 1 sendok teh vanili bubuk ke dalam tepung terigu. Ini kita aduk ya. Lalu masukkan tepung terigunya. Kita aduk-aduk sebentar dulu ya, biar tepungnya tidak terbangun. Lalu nyalakan mixernya kecepatan paling rendah. Masukkan mentega cairnya sedikit-sedikit ya. Oke, ini sudah cukup ya. Ini kita aduk aja menggunakan spatula. Ini kita aduk balik ya teman-teman. Ini kita aduk hingga tercampur rata teganya. Dan ini untuk bahan olesan loyangnya. Ini kita pakai bahan Carlo ya, terdiri dari 1 sendok teh minyak, 1 sendok teh mentega margarin, dan 1 sendok teh tepung. Itu kita campur, kita aduk seperti ini ya. Lalu kita oleskan ke loyang. Kita oleskan merata ke loyang. Oleskan merata seperti ini ya.
Setelah seperti ini, kita tuang ke dalam loyang. Setelah itu nih kita entak-entakkan seperti ini. Setelah itu, ini kita beri topping irisan pisang, kita taruh di atasnya. Ini saya memanggangnya dengan menggunakan panci presto. Jika teman-teman tidak ada oven, teman-teman bisa menggunakan cara seperti saya. Ini panci kita taruh tataan seperti ini ya. Lalu kita masukkan loyangnya. Tutup dengan tutupan kaca. Ini kita panggang kurang lebih selama 1 jam dengan api yang sangat kecil. Setelah kurang lebih 1 jam, kalau warna atasnya udah kecoklatan gini, ini kita coba tes tusuk ya. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti sudah matang. Ini dia teman-teman, setelah dingin dan kita keluarkan dari loyang. Ini saya akan coba potong ya. Nah ini dia teman-teman, matang merata ya. Saya akan coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak teman-teman, manisnya pas, lembut sekali. Silakan dicoba ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.